taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adeksa di Deksa Channel. Di video saya kali ini saya akan memberikan kalian tips dan trik cara mengalahkan Uchiha Itachi mode Susanoo di game Naruto Ultimate Ninja Impact PP SSPP Android Chapter 5. Pastinya buat kalian para pemula ada yang sedikit bingung ya, gimana sih cara mengalahkan Uchiha Itachi mode Susanoo di Chapter 5 ini. Oke, kita langsung saja ke gamenya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam game tersebut. Gimana sih kita cara mengalahkan Uchiha Itachi di game ini? Kita langsung saja. Di awal-awal, kalian cukup menghindari serangannya saja ya. Dan untuk mengalahkannya, tunggulah sampai Uchiha Itachi mengeluarkan Amaterasu, barulah kalian bisa menyerangnya. Dan untuk di awal-awal seperti ini, kalian cukup menghindarinya saja. Karena dengan mode Susanoo tersebut, kita tidak mungkin bisa menyerangnya. Oke, kita tunggu saja sampai dia mengeluarkan Amaterasu. Untuk saya sendiri ya, meskipun terserang nggak apa-apa karena saya sudah menggunakan cheat dan darah saya tidak akan berkurang. Kita tunggu saja sampai dia mengeluarkan Amaterasu, baru kita bisa menyerangnya. Aduh, saya benar-benar sering terserang ya, tapi tidak apa-apa karena saya telah menggunakan cheat. Buat yang tidak menggunakan cheat, sebaiknya selalu menghindari serangan. Nah, setelah dia mengeluarkan Amaterasu, barulah kalian bisa menyerangnya. Nah, kalian serang saja dia. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, saat perisainya kembali, kalian hindari lagi serangannya. Kecuali kalian telah menggunakan cheat seperti saya ya. Nah, dia kembali mengeluarkan Amaterasu. Kalian bisa menyerangnya lagi. Perisainya sudah kembali. Kalian bisa menghindarinya. Untuk cheat sendiri banyak sekali ya di YouTube ataupun Google yang telah membagikannya. Kalian bisa mencarinya sendiri. Dan untuk satu kali lagi serangan dia akan mati. Oke, cukup mudah kan? Bisa kalian lihat sendiri. Dan Uchiha Itachi mode Susanoo pun kalah. Oke, mungkin sekian dulu video tips dan trik dari saya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.